kita itu ingin dia datang bantuan dari Allah. Buktikan itu kita siap untuk menerima tadi. Layak untuk mendapatkan imdadat bantuan dari Allah. Kalau imdadat persiapan kita tidak ada, tidak akan turun itu. Kalau kalian memenangkan Allah, Allah pasti akan memenangkan kalian. Padahal Allah tidak menantikan, tidak membutuhkan pertolongan kita. Yang kita pahami dari tafsir itu, menangkan Allah dalam ukhuwah kalian, menangkan Allah dalam perjuangan kalian, menangkan Allah dalam pengorbanan kalian, menangkan Allah dalam ibadah kalian. Kalau itu kalian wujudkan, maka Allah pasti akan memenangkan kalian. Maka istidadah persiapan tadi layak untuk mendapatkan imdad dan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong mereka-mereka di sini. Siap memenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap. Siap mensolidkan ukhuwah.